Tak silap saya, yang lalu kita cerita pasal solat jamak dan qasar dan juga solat dalam penerbangan. Hari ini kita bincang tentang solat-solat sunat. Baik. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid daraini amin Allahumma amin. Siapa yang ada buku, muka surat 138. Bahagian solat-solat sunat. Solat sunat merupakan satu amalan yang sangat digalakkan selain solat sunat rawatib, iaitu selepas dan sebelum solat fardu. Walau bagaimanapun, elok diterangkan secara ringkas mengenai solat sunat rawatib terlebih dahulu. Baik, sebelum tu kita nak tahu apakah makna sunat. Sunat apa maksudnya? Maksud yuthabu ala fa'ilihi wala yu'anqabu ala tarkihi. Diberi pahala atas orang yang melakukannya dan tidak akan diazab kepada orang yang meninggalkannya. Itu makna sunat. Sama ada solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, zikir sunat dan sebagainya. Yuthabu ala fa'ilihi wala yu'anqabu ala tarkihi. Diberi ganjaran pahala ke atas pelakunya dan tidak akan diazab kepada orang yang meninggalkannya. Itu makna sunat. Yang pertama, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ataupun dipanggil solat sunat yang beriringan dengan solat fardu. Solat yang beriringan dengan solat fardu. Sama ada sebelum ataupun selepas. Yang pertama, dua rakaat sebelum solat subuh. Lafaz niatnya usalli sunnatal subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat subuh dua rakaat kerana Allah. Dalam lima waktu solat, ada dua solat yang tidak ada solat sunat sebelum dan selepas. Ada dua solat yang mana dia tidak ada solat sunat sebelum dan selepas. Yang pertama solat subuh, yang kedua solat asar. Solat subuh dia tak ada qoblah ba'diyah. Dia cuma ada solat sunat subuh. Solat asar dia tak ada qoblah ba'diyah. Dia cuma ada solat sunat asar. Kalau maghrib dia ada qoblah ba'diyah, isyak qoblah ba'diyah, apa lagi? Zuhur qoblah dan ba'diyah. Asar dan subuh dia tak ada qoblah ba'diyah. Dia cuma ada solat sunat subuh dan solat sunat asar. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, raka'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita jual dunia dan seisinya, kita dapat jual bukan negara, tuan-tuan, kita dapat jual dunia dan seisinya, berapakah wang yang kita akan dapat? Berapa nilai wang kita akan dapat kalau kita jual dunia dan seisinya? Maka tidak akan dapat menandingi dua rakaat sebelum subuh ataupun dua rakaat solat sunat subuh. Sebab itulah disunatkan kepada orang yang terlepas solat sunat subuh untuk qada. Qada solat sunat subuh kalau terlepas. Contohnya, kita sampai surau tengok solat jemaah telah pun didirikan. Solat subuh berjemaah telah pun berjalan. Maka kita masuk saja surau, kita terus solat subuh. Selepas habis selesai solat subuh, kita qada solat sunat subuh. Hukum dia sunat. Tapi kebanyakan orang bila dah terlepas solat sunat subuh tu, dia tak qada lah, dia terus balik. Tapi bagi orang yang istiqamah, tahu nilai ganjaran pahala, rasa rugi dalam hati, maka dia tidak akan tinggalkan solat sunat subuh walaupun kena qada. Samalah macam solat asar. Kita masuk surau dan masuk masjid, tengok solat fardu jemaah telah pun dijalankan. Maka lepas habis solat fardu asar, kita disunatkan qada solat sunat asar. Kita dah belajar, kalau orang tanya, mana ada solat sunat lepas asar? Memang betul tak ada solat sunat lepas asar. Ini solat qada.
bukan solat sunat ba'diyah asar. Qadha ni dia tidak ada waktu. Bila-bila masa kita boleh qadha, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang di rumah, bagi kaum wanita, orang perempuan ataupun orang lelaki sekalipun, kita tak dapat hadir ke surau masjid, kita masih lagi disunatkan solat sunat subuh ataupun solat sunat rawatib. Jangan kita rasa rajin di surau, di masjid, tapi rasa malas di rumah. Dekat rumah kita buat fardu je, yang sunat tak buat. Kenapa jadi macam tu? Dekat surau kita rajin buat solat sunat, dekat rumah tak ada. Kat rumah kita nak cepat habis. Sebab apa? Di rumah tidak ada suasana ibadat. Kat rumah tak ada suasana ibadat, sebab tu kita rasa malas nak buat solat sunat. Tapi kita dah tahu ni, kita kena buatlah. Sebab apa? Masa berjalan, umur kita semakin pendek. Jadi jangan kita lepaskan peluang untuk mengumpul amalan sebanyak-banyaknya sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, kan? Jadi sebab itulah kita pulun semua amal ibadat selagi mana kita ada masa. Kita lepaskan masa kita tanpa melakukan ibadat yang sepatutnya kita buat, kita kena rasa rugi, kan? Bukan semata-mata nak pahala, tapi kita nak redha Allah semasa kita berada di sakaratul maut. Sebab itulah kita tunaikan solat sunat. Baik, kecuali kalau kita ada urusan. Bismillah. Kita ada urusan penting yang tak dapat dielakkan, maka kita bolehlah meninggalkan solat sunat rawatib. Dua rakaat sebelum dan sesudah solat zuhur. Lafaz niatnya usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat sebelum zuhur dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, ada beberapa sunat yang mana kita disunatkan buat apabila kita sampai ke masjid. Pertama, kita disunatkan solat sunat solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita baru berwuduk, disunatkan kita solat sunat wuduk 2 rakaat dan juga solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah zuhur. Tapi ada disebut dalam kitab fiqh, 2 rakaat sembahyang, tapi perbuatan ini tak afdal. Kita boleh himpunkan 3 niat dalam satu sembahyang. Menghimpunkan 3 niat dalam satu sembahyang. Contohnya dalam satu sembahyang kita disunatkan, kita dibolehkan untuk niat solat sunat wuduk, tahiyatul masjid dan qabliyah zuhur. 3 niat dalam 2 rakaat sembahyang. Sebab kalau kita buat asing-asing, takut tak sempat. Nanti orang dah komat, kita masih lagi solat sunat. Maka kita boleh menghimpunkan 3 niat dalam satu sembahyang kalau kita nak buat. Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Dan bagi orang yang mana dia ada apa, dia rasa dia banyak hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang Allah Ta'ala ni artinya dia ada pernah tinggalkan solat fardu satu ketika dulu, maka wajib ke atas dia qadha. Wajib qadha untuk orang yang pernah meninggalkan sembahyang. Itu adalah hutang yang wajib kita bayar. Maka waktu yang ada itu, maka diutamakan solat qadha lah. Kalau kita ada waktu, yang mana waktu tu kita boleh buat solat sunat ataupun solat qadha, maka kita kena dahulukan solat qadha. Ibaratnya kita ada duit RM10, kan? Kita ada duit RM10. Dalam masa yang sama, kita ada dua perkara yang kita boleh buat. Yang pertama, kita bayar hutang kawan kita RM10. Yang kedua, kita boleh sedekahkan RM10. Yang manakah diutamakan? Bayar hutang ke sedekah? Ada setengah orang dia rasa, rugilah tak buat sembahyang sunat, asyik buat qadha je, rugi. Baik, dia punya kronologi dia, kalau kita tak melakukan solat sunat, kita tidak akan diazab oleh Allah. Kita tak akan diazab oleh Allah. Tapi kalau kita tak qadha solat, kita akan diazab oleh Allah. Jadi apa guna kita sembahyang sunat banyak-banyak tapi qadha kita masih tertangguh. Tapi kalau kita boleh jalan sekali,
qada semayang dan juga solat sunat itu lebih baik. Tapi kalau qada kita banyak dan juga kerajinan kita pun taklah kuat mana, maka kita gunakanlah kerajinan kita tu untuk qadakan sembahyang kita yang pernah kita tinggalkan. Baik. Kemudian solat sunat selepas zuhur, usolli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau kita ada urusan yang penting sekalipun, kita solatlah sunat walaupun solat sunat yang paling ringan. Dia sembahyang sunat ni afdalnya kita sembahyang lama-lama. Afdalnya sembahyang dengan cara yang lama-lama. Berdiri lama, rukuk lama, sujud lama, sebab sembahyang tu kita seorang yang buat. Tapi at least kalau kita ada urusan penting pun, kita tak kita nampakkanlah bahawa nilai sembahyang sunat itu. Kita buatlah yang paling ringan dan cepat. Cuba kita tak, supaya tak tertinggal ganjaran kita yang nak dapat tu. Rugi kalau kita tinggalkan surau tanpa kita selesaikan solat sunat rawatib. Tiba-tiba keluar pagar, accident, meninggal. Tidakkah beruntung kita baru selesai kita buat solat sunat rawatib selepas solat fardu? Dan semua amalan sunat kita tu dia adalah penebus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada ganjaran pahala yang mana ada amalan yang mana amalan itu dimasukkan ke dalam buku akaun akhirat kita, dan ada amalan yang mana dia menjadi penebus dosa-dosa kita. Penebus dosa dan ataupun masuk ke dalam akaun akhirat. Kalau kita tak ada dosa, maka amalan kita tu dimasukkan ke dalam akaun akhirat kita. Tapi kalau ada dosa, dia penebus segala kesalahan. Jadi kita buat sahaja amalan sunat sebanyak mungkin. Kemudian dua rakaat sebelum asar, usolli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi tak wajib kita lafazkan apa ni, lafaz solat sunat pada sebelum takbiratul ihram. Yang wajibnya adalah niat dalam hati ketika takbir. Niat dalam hati tu yang dikira, bukan lafaz tu. Lafaz ni sebagai untuk penguat niat kita selepas itu. Niat yang paling ringkas, sahaja aku sembahyang sunat asar, tu je. Sahaja aku sembahyang sunat asar, Allahu Akbar. Tak wajib kita hadirkan dalam hati dua rakaat lillahi ta'ala, tak wajib. Paling ringkas, sahaja aku sembahyang sunat asar, sahaja aku sembahyang sunat subuh, sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Tak wajib kita hadirkan dalam hati qabliyah ataupun ba'diyah. Tak wajib. Dia ringkas je, sahaja aku sembahyang sunat zuhur, Allahu Akbar. Kalau kita sembahyang tu selepas solat fardu zuhur, automatik dia jadi ba'diyah. Kalau dia kita solat tu sebelum solat fardu zuhur, dia jadi qabliyah. Maka seringkas ringkasnya macam saya sebut tadi lah. Tapi kalau kita buat jamak kasar contohnya, kita bermusafir contohnya, kita buat jamak takdim pada waktu siang. Waktu siang kita buat jamak takdim, artinya selepas solat fardu zuhur kita nak buat terus solat fardu asar. Maka biasanya selepas habis solat fardu zuhur kita buat solat sunat, solat sunat ba'diyah zuhur. Tapi oleh kerana kita nak buat jamak takdim, iaitu menghimpunkan solat zuhur dan solat asar, maka kita tak boleh buat solat sunat ba'diyah zuhur. Sebab syarat jamak takdim ialah mestilah perbuatan kita kedua-dua sembahyang itu adalah muwalat. Muwalat ni artinya sehabis saja solat fardu zuhur, kita bangun terus iqamat untuk buat solat fardu asar pula. Kalau kita buat solat sunat selepas solat fardu zuhur, kita buat sembahyang sunat, maka putus muwalat. Putus muwalat artinya tak boleh kita buat solat fardu asar selepas itu. Sebab ada gap. Ada gap di antara solat fardu dengan solat zuhur dengan solat asar tu, ada gap. Iaitu dengan sembahyang sunat dua rakaat.
maka kita terus saja solat fardu asar. Kalau kita nak solat sunat selepas solat fardu asar tu, kita niat qada. Niat qada solat sunat zuhur dan solat sunat sebelum asar. Jelas tak? Boleh faham eh? Baik. Apa dia? Nak kencing. Okey. Kita boleh kencing, tapi kalau kita boleh buat dengan cepat. Cepat tu maknanya sekira-kira masa tu tidak melebihi kiraan masa solat sunat yang paling ringan. Solat sunat yang paling ringan maknanya kita buat bacaan semua, bacaan wajib dan cepat. Berapa minit agak-agak? Ada 3 minit tak? 3 minit. Cukup kan? Maka jangan lebihlah 3 minit. Kalau kita kencing tu lebih 3 minit, maknanya putus mualat. Maknanya kita kena tunggu pula waktu asar baru kita boleh sembahyang asar lah. Jadi kita selesai kencing kita selepas sebelum solat fardu zuhur. Baik, bismillah. Dua rakaat selepas solat maghrib. Solat maghrib. Sama lah macam tadi, kalau kita nak buat jamak takdim antara maghrib dan isyak, maka tidak disunatkan kita buat solat sunat selepas maghrib. Lepas habis solat fardu maghrib, kita terus buat solat fardu isyak. Tapi kalau ada perkara yang menyebabkan kita benda yang kita buat di antara solat maghrib dan solat fardu isyak, sesuatu yang kita buat tu tak ada kaitan dengan sembahyang. Contohnya selepas solat fardu maghrib, kita terus tengok handphone contohnya, kita WhatsApp ataupun kita Facebook dan sebagainya, menyebabkan berlalunya masa dua rakaat solat sunat yang paling ringan, maka putus mualat. Tapi kalau kita buat perkara yang ada kaitan dengan sembahyang, contohnya iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, untuk solat fardu isyak, maka dia tidak dikira sebagai putus mualat. Kita boleh terus solat fardu isyak sama ada qasar ataupun kita buat tamam selepas itu. Dua rakaat sebelum dan selepas solat isyak. Maka ada setengah surau, contoh macam kuliah kan. Macam kuliah ada setengah surau, kalau kuliah tu ustaz tu jelajak masa contohnya. Dia kuliah sampai pukul 9. Maknanya waktu isyak dah lama masuk. Adakah masih boleh kita buat solat sunat sebelum isyak? Sedangkan solat fardu isyak dah lama dah masuk. Jawapannya boleh. Bahkan afdal kalau kita buat. Kita buat solat sunat qabliyah isyak, lepas tu baru iqamat kita buat solat fardu isyak. Selepas habis solat fardu isyak, kita buat solat sunat ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak siapa tak buat rugi. Sebab dia termasuk dalam kategori solat sunat qiyamul lail. Solat sunat lepas isyak, siapa tak buat rugi. Kita nak buat qiyamul lail pukul 3-4 pagi, mungkin tak mungkin bangun. Kalau kita bangun tak apalah. Tapi kalau kita tak bangun, kita selesaikan di surau. Alang-alang dah sampai surau, terus kita buat solat sunat ba'da isyak yang termasuk dalam kategori solat qiyamul lail. Termasuk solat sunat tarawih pun dikira qiyamul lail. Bukan tahajud. Tahajud ni kalau kita tidur, kita solat isyak, lepas tu kita tidur, kita bangun, barulah kategori solat sunat itu solat sunat tahajud. Dan satu lagi, solat sunat ni kalau zaman Nabi SAW, solat sunat qabliyah ni Nabi lakukan di rumah. Rawatib ni Nabi buat di rumah. Lepas habis azan, Nabi terus solat sunat di rumah. Allahu Akbar. Qabliyah itu Nabi selesaikan di rumah. Tapi hari ni kita buat di surau. Sebab apa? Sebab rumah kita dengan surau jauh. Nanti kalau kita sembahyang sunat dekat rumah, kita on the way jalan, tengok-tengok orang dah sembahyang berjemaah.
tak dapat ganjaran pahala takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi alang-alang tu kita buatlah solat sunat rawatib di surau ataupun masjid terus. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi betul, solat sunat rawatib ni adalah di rumah. Dan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi pun bersebelahan, dekat. Jadi kalau rumah kita dekat dengan surau, kita bolehlah mengamalkan solat sunat rawatib seperti mana Nabi amalkan, iaitu di rumah. Tapi rasanya tak perlu kot di rumah, kita buat kat surau je lah. Sebab kita nak dapatkan ganjaran apa, takbiratul ihram bersama dengan imam. Baik. Dan mana, selagi mana masa waktu solat tu masih ada. Contohnya, lepas habis saja solat fardu isyak, kita terus balik. Lepas habis doa, kita tak buat kat surau, tapi kita balik. Kita buat solat sunat ba'diyah isyak pukul 5 pagi. Boleh tak? Sembahyang sunat ba'diyah isyak, kita buat pukul 5 pagi. Jawapannya boleh. Sebab waktu isyak masih ada. Tak semestinya lepas habis fardu isyak, kita wajib buat selepas fardu isyak. Tak semestinya. Tapi oleh kerana kita ni banyak kerja kat rumah, konon-konon nak buat kat rumah, balik rumah terus hilang. Rumah ajak pergi makan, kan, anak suruh tengok TV, macam-macam lah. Dah tak buatlah sembahyang sunat lepas isyak. Sembahyang sunat contoh ba'diyah zuhur. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Lepas habis solat fardu zuhur, kita terus balik rumah dan kita buat solat sunat ba'diyah zuhur pukul 3.45 petang. Sedangkan solat zuhur tadi pukul 1 lebih, kan, pukul 1:04. Contohnya kita tak buat 1:30, kita buat pukul 3.45, contohlah. Jangan tanya saya kenapa nak buat pukul tu. Di contoh, selagi zuhur masih ada, selagi tu kita masih boleh buat solat sunat ba'diyah zuhur. Macam mana? Lepas main asar. Okey. Salah ustaz tu. Selepas, dikira selepas solat asar tidak ada lagi solat sunat. Selepas solat asar tidak ada lagi solat sunat. Memang dalam waktu zuhur. Memang dalam waktu zuhur, tapi kita dah selesaikan solat asar. Ibaratnya selepas solat fardu asar. Samalah macam contoh, sebelum saya jawab soalan tu, samalah macam kita bermusafir di bulan Ramadan, kan? Kita musafir di bulan Ramadan, kita sampai dekat perhentian RNR, singgah solat maghrib. Lepas habis solat, kita niat untuk buat jamak takdim. Selepas habis solat maghrib, kita terus boleh solat fardu isyak. Itu jamak takdim. Kita solat maghrib pukul, contohnya, solat sunat maghrib, solat fardu maghrib habis pukul 7 suku contohnya. Katakanlah habis 7 suku. Kita pun buat solat fardu isyak 2 rakaat qasar. Habis pukul 7:20 contohnya. Maka selesailah kedua-dua sembahyang maghrib dan isyak. Dan selepas itu kita boleh terus buat tarawih. Terus buat tarawih walaupun belum azan isyak. Ya, ini bagi orang yang solat jamak qasar sahaja. Solat jamak qasar. Solat jamak qasar kita boleh terus buat solat sunat tarawih. Sebab nanti kalau tunggu tarawih nanti tak sempat kita nak drive. Maka lalang kita dah selesai solat isyak, boleh terus buat solat tarawih. Baik, yang tadi punya soalan, boleh tak kita buat sembahyang sunat ba'da zuhur selepas solat asar jamak takdim? Boleh, tapi niat qada. Niat qada. Sebab kita dah selesaikan solat fardu asar, kita niat qada je lah. Baik. Kemudian solat sunat duha. Bismillah. Solat sunat duha dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu pagi
sekadar satu galah tingginya, iaitu sekitar 20 hingga 30 minit selepas terbit matahari hingga hampir gelincirnya matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur, waktu duha di pagi hari. Duha ni 20 ataupun setengah jam selepas habis syuruk. Syuruk habis pukul 7.4 minit. Kan? Syuruk pukul 7.4 minit. Maknanya 7.4 minit, subuh dah habis. Maka 20 setengah jam selepas itu, kita dah boleh buat solat duha. Dan solat duha habis waktu bila? Apabila azan zuhur berkumandang. Azan zuhur berkumandang, habislah waktu duha. Zuhur pukul 1.4 minit. Pukul 1 masih boleh buat solat sunat duha. Pukul 1. Kalau sempat 2 rakaat. Okey. Tapi tengok kepada urusan masa kita lah. Kalau waktu itu bekerja, pagi itu bekerja, maka kita kena selesaikan kerja kita. Sebab solat sunat duha ni hukum dia sunat. Adapun melaksanakan kerja tu hukumnya wajib, sebab amanah daripada majikan dan juga kita punya tempat kerja. Bila ada masa luang, masa senggang, baru kita boleh ambil masa untuk solat duha. Sebab solat duha ni fadilat dia terlampau banyak. Di antaranya, di antara Nabi kata dalam satu hadis, dua rakaat solat duha ini akan menghapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Dua rakaat solat duha ni menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi kata ulama, solat apa ni, dosa-dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Dosa besar kita kena bertaubat. Maka Nabi SAW biasanya akan lakukan biasanya 4 rakaat, dan Nabi akan tambah daripada 4 rakaat tu berapa rakaat yang Nabi sukalah. Sebanyak-banyak solat duha, yang paling banyak kita boleh buat 12 rakaat. Yang paling sempurna adalah 8 rakaat. Paling sikit 2 rakaat. Dalam satu hadis Nabi yang lain, barang siapa yang melakukan sembahyang sunat satu hari 12 rakaat. 12 rakaat tu bukan semestinya terus 12 rakaat. Maka dikira daripada subuh sampailah isyak. Kita buat 12 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bina mahligai untuk dia dalam syurga. 12 rakaat dah dapat syurga, dapat mahligai dalam syurga. Maka orang yang ada gairah, keinginan, maka dia akan istiqamah buat. Satu lagi, kita fikirkan umur kita ni semakin lanjut, semakin umur kita semakin pendek, maka tak patut kita tinggalkan solat sunat yang mampu kita buat. Kita tak buat sebab apa? Sebab kita rasa apa? Malas. Kan, alah, sunat je. Kan? Padahal solat sunat itulah yang boleh menaikkan martabat dan makam kita di sisi Allah. Orang jadi wali Allah, di antara sebab dia, dia tidak pernah meninggalkan amalan sunat. Konsisten sampai Allah angkat dia menjadi seorang wali Allah. Nafsu dia daripada nafsu ammarah bertukar menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, sebab dia bermujahadah untuk dekatkan diri kepada Allah. Baik, dikerjakan 2, 4, 6 atau 8 rakaat. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau ditanya tentang bilangan rakaat solat duha yang dikerjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, baginda bersolat sebanyak 4 rakaat dan menambah lebih daripada itu jika baginda kehendaki. Begitu juga hadis diriwayatkan oleh Ummu Hani yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam solat duha sebanyak 8 rakaat pada hari pembukaan kota Mekah. Kedua-dua riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat duha. Tapi hukumnya sunat lah, bukan wajib, hukumnya sunat. Tapi kita dah tahu ni, kita buat lah. Cuma satu je. Contohnya, kalau kata solat sunat Aidilfitri, contoh. Solat sunat Aidilfitri. Bila solat sunat Aidilfitri, di surau akan adakan solat sunat Aidilfitri secara berjemaah. Dan kita doalah semoga tahun depan ada sembahyang sunat Aidilfitri.
Ha, nampak gaya macam tak ada lagi lepas ni. Ha, ada varian baru lah. Kan? Ada virus baru pula. Macam-macam lah. Ha. Orang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha. Orang tengah takbir raya, jemaah pun datang beransur-ansur. Kan? Datang semayang sunat, datang semayang sunat, datang semayang sunat. Semayang sunat apa tu? Ha. Kita semayang sunat apa agak-agak? Ha. Kita tengok orang semayang sunat, kita pun semayang sunat. Allahu Akbar. Tahiyatul masjid. Ni surau. Mana tahiyatul surau? Ha. Tahiyatul masjid hanya dibuat dalam masjid sahaja. Ha, ni surau, bukan masjid. Ha, kita buat tengok orang, ya, orang buat kita buat, tapi tak tahu semayang sunat apa. Ha, jadi ha, semayang sunat tu kita kena tahu, faham apa benda semayang sunat tu. Kalau di masjid, iyalah tahiyatul masjid. Tapi di surau tidak ada tahiyatul masjid. Maka kita buat solat sunat itu, ha, kita boleh buat solat sunat duha ataupun semayang sunat wuduk ataupun semayang sunat ataupun semayang fardu subuh yang kita tak buat kat rumah. Ha, kita buat dekat surau. Kan? Ha, subuh tak semayang, semayang raya semayang. Ha, nak cover lain, dia masuk-masuk, dia semayang dua rakaat. Oh, ingat semayang sunat, rupanya semayang subuh. Ha, tapi janganlah baca kunut. Kantoi lah. Ha, orang tengok, eh, ada kunut pula semayang sunat dia kan? Rupanya semayang fardu subuh yang dia telajak. Ha. Baik. Baik, lafaznya usolli sunatan, usolli sunatul duha rak'ataini lillahi ta'ala. Ha, artinya sahaja aku solat sunat duha dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Ha, selepas baca Al-Fatihah pada rakaat pertama, bacalah surah Asy-Syams. Pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah, baca surah Ad-Duha. Semasa sujud akhir, bacalah sebanyak 40 kali. Wahabli ya wahab ilman wa hikmah, warzukni ya razzak kun li musahhalan. Ha. Wahai Allah, kurniakanlah kepada ku ilmu dan hikmah, dan rezekikanlah kepada aku, wahai Tuhan yang memberi rezeki, dan permudahkanlah rezeki itu. Ha, di antara fadilat solat sunat duha adalah solat yang untuk memudahkan rezeki kita masuk. Kan, rezeki dan urusan kita jadi mudah, semua mudah dengan perantaraan solat duha. Ha, kalau kita ada masalah, kita tak sempat bangun malam, ha, tak sempat tahajud qiyamul lail, kita boleh ganti amalan itu di pagi hari, iaitu dengan solat duha. Ya, solat duha, kalau tak sempat baca yasin lepas subuh, lepas duha kita baca yasin. Kan, ini adalah amalan untuk Allah kabulkan hajat kita. Kan, kalau kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah dalam solat duha, lepas tu kita buatlah bacaan yasin. Kan, insya-Allah Allah akan kabulkan hajat kita. Baik. Ada soalan tuan-tuan? Dah isyak belum? Belum, 8:15 KI. Lepas tu ada solat apa, bacaan doa yang disunnahkan selepas itu. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka. Ha, kalau buka ikim pukul 8 nanti adalah nasyid, ha, doa selepas solat duha. Ha, doa tu disunatkan baca selepas solat sunat duha. Tapi kalau kita tak hafal doa itu, kita boleh bacalah doa apa yang kita nak, ya. Kemudian apa amalan selepas duha? Apa amalan selepas duha? Iaitu ada satu amalan lagi. Ini amalan yang paling ikhlas sekali, iaitu qailulah ataupun tidur. Amalan, satu-satunya amalan yang paling ikhlas adalah tidur. Adakah orang tidur dengan riak? Ada tak? Mana ada? Tidur dengan sombong ada? Tak ada. Itulah amalan paling ikhlas sekali. Ha, tidak ada riak, tidak ada sombong, itu tidur. Dan juga boleh dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Ha, di antara tidur dapat pahala adalah tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur
dengan niat untuk bangun malam. Dengan syarat, ulama kata kita tidur sebentar sebelum zuhur tu sebab nak ambil sikit kekuatan di waktu malam. Kalau kita tidur tapi tak ada niat, maka dia tidak jadi qailulah dan tidak dapat pahala apa-apa. Ikutlah satu jam sebelum zuhur ke, setengah jam sebelum zuhur ke, ikutlah masing-masing punya waktu tidur yang paling okey. Ya, ada orang kata saya kalau tidur kena sejam. Nak curi masa sejam malam sekarang, siang ni kita tidur sejam untuk dapatkan tenaga dan kekuatan. Maka tidur tu jadi ibadat, kan? Di Kailulah ni kita boleh nampak waktu bila yang paling ramai orang amalkan, bila di bulan Ramadan, kan? Bergelimpangan mati syahid di jalan Allah, sebelum zuhur dan selepas zuhur. Tak boleh kedai makan, tak boleh apa, teh tarik semua, teh ais semua tak boleh minum. Maka bergelimpanganlah di dalam masjid yang aircon dia sejuk beku. Memang best. Baik. Disunatkan seorang itu tidur sebentar sebelum menunaikan solat fardu zuhur sebagai memudahkannya untuk bangun solat sunat di tengah malam. Tidur tatkala ini dinamakan sebagai qailulah. Tetapi sekiranya tidur sahaja tanpa sebarang niat untuk bangun pada tengah malam, maka tidaklah mendapat sebarang pahala sunat. Kerana ditidur tu menjadi tidur yang adat sahaja. Adat. Adat ni tidur sebab mengantuk, maka tidur. Ada orang bukan tidur sebab mengantuk, sebab dia memang nak tidur untuk dapatkan tenaga di waktu malam. Tapi tengoklah, ada setengah masjid dia tak bagi kita baring. Kita tak boleh baring, kita tidur dalam keadaan duduk pun boleh. Dan macam dalam gambar ni, lelaki ni tidur duduk. Maka tak syarat baring, duduk pun boleh, baring pun boleh. Maka apabila kita lelap, maka tu dikira sebagai qailulah. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan masuk solat sunat awabin, kan? Banyak betul sembahyang sunat ni, kan? Kita cuma buat tak terbuat je. Ada soalan tuan-tuan? Okey, solat tersalah kiblat. Okey. Kalau kita solat sembahyang tersalah kiblat. Tersalah kiblat tu sekiranya kita terserong sedikit. Terserong ke kanan ataupun serong ke kiri. Padahal kiblat tu tegak, tapi dia terserong ke kanan sikit ataupun ke kiri, ataupun di dalam sekitar berapa darjah? Darjah dia berapa? 180 darjah ni. Melengkung ni. Ni 180 darjah. Selagi mana kita tersilap tu dalam lengkungan 180 darjah, sembahyang kita sah. Tapi kalau kita dah menghadap ke tegak ke sana, padahal kiblat sana, kita dah tegak ke sana, maka sembahyang kita tidak sah. Kalau kita dah tahu salah lah, kan? Kalau kata kiblat sana, contohlah ada masjid surau kan dikunci, kan? Kita tak nampak mana satu dia punya mihrab. Kita nak tahu kiblat, tengok mihrab. Kita bentang sedadah menghadap ke belakang, maka sembahyang kita tidak sah kalau kita dah tahu dia tersalah kiblat. Maknanya kita kena ulang balik sembahyang lah. Tapi kalau masih dalam lingkungan 180 darjah, maka sembahyang kita masih sah. Kalau kita sembahyang dekat mana, surau apa, pasar raya kan, dia ada arrow kat atas kan, kiblat. Ada orang nak tegak tu, nak tegak tepat, tak perlu sampai macam tu. Dah hala ke sana tu, okey lah. Dah boleh sembahyang apa ni, apa, sah lah sembahyang kita. Itu untuk orang yang jauh daripada Kaabah. Jauh daripada Kaabah, tersilap, terserong sikit, maka dimaafkan. Tapi kalau depan Kaabah kita terserong, maka tak dimaafkan. Dan depan Kaabah pun masih terserong lagi, maka tak sah kita punya sembahyang lah. Panjang perbahasan. Ada soalan lain? Peluk Kaabah. Kalau dia
tengah tawaf, tawaf wajib. Dia tengah tawaf wajib, lepas tu dia pergi peluk Kaabah. Maka lepas tu dia teruskan tawaf dia. Maka tawaf dia tak sah. Sebab syarat tawaf ni dia mesti bahagian kiri dia menghadap Kaabah. Tapi dia pusing ke sini, dia terus peluk Kaabah apa semua. Satu lagi, kalau dekat Kaabah tu ada minyak wangi. Kan kelambu Kaabah kan wangi kan. Melekat dekat badan dia yang sedang ihram, maka dia kena bayar dam. Kena bayar dam. Kan? Sekarang kan dah ada orang jual minyak wangi kelambu Kaabah. Ada orang jual minyak wangi raudah. Kalau siapa pernah sembahyang di raudah, bau kapet raudah tu, itulah minyak wangi dia. Kan? Maka kalau dia tengah tawaf, lepas tu dia pusing, dia peluk Kaabah apa semua, maka tawaf dia tak sah. Siapa yang jual? Kalau dia jual kelambu Kaabah yang lama-lama tu boleh lah. Tapi kalau dia potong masa tu juga, berdosa lah kita. Kiswah Kaabah tu. Pandai tu punya Bangla meniaga kan? Kan? Dah mana kain yang ambil dijual, kata kiswah kan? Saya punya kasturi putih ada sikit lagi. Siapa yang nak nanti lebih tunggu saya dekat Paisyak lah. Untuk perubatan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasabil haqq. Wa tawasabil sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.